Apa yang jadi masalah ni, jiran? Biar saya tolong selesaikan hal ni. Bukan sekarang, Arnab semua. Satu-satunya perkara yang saya mahu adalah keadilan. Ha? Stesen Sheriff Hitch bercakap. Hitch, buah-buahan dah hilang. Apa? Kejap, Sunny. Ya, saya. Dah hilang. Semua hilang. Apa hilang? Awak di sana? Hitch di sini. Awak dengar tadi? Tergantung di dinding. Lukisan tu sangat berharga. Kejap. Tunggu sekejap. Hello? Hello? Hitch, masa sesuai tak? Saya tengok awak macam sibuk je. Awak patut cari timbalan yang baru. Saya boleh uruskannya, Zip. Lagipun, saya suka buat sendirian. Hanya ada satu syarif hebat yang mampu mengendalikan semuanya. Saya! Jenayah tak tunggu sesiapa! Banyak benda dah hilang dari seluruh bandar. Saya kena periksa, nak kena catat semuanya. Hitch makin dekat dengan wajah yang kemas rapi sikit saja lagi dan kita tutup kes ini. Masa untuk tangkap kuda licik kita, dalang di sebalik ni, tapi siapa? Dan di mana? Hitch tahu ini adalah kerja dalang penjenayah yang pintar, tapi walau macam mana pun, dia akan sambung titik-titik itu. Tali tu. Saya sanggup tangkap kuda untuk smoothie super citrus sekarang ni. Wah, kebetulan betul lah. Saya tak ingat pun saya ada beli ni. Pelik. Sedap, tapi pelik. Awas, jenayah. Hitch dah datang lagi. Cawan smoothie, kacamata, potret yang hilang. Saya ke dalam jenayah ni. Hey, Hitch, saya datang nak. Awak buat apa dalam tu, kawan? Habislah saya, Zip. Nah, ambil kunci ni dan cari syarif baru. Sesuatu menjadikan Hitch jahat. Dia mula melalui jalan yang gelap. Hitch, semua ni benda yang awak suka. Ini berbau macam perangkap dan smoothie super citrus. Awak pun mungkin sukakan sesuatu. Zip, boleh tolong tak? Jadi awak memang nak minta tolong. Betul, Zip. Mungkin saya memang perlukan timbalan. Idea yang hebat. Jadi pergilah, Sheriff. Awak buat saya berlari ke seluruh bandar. Tapi sekarang ni barulah saya faham. Apa awak nak cakap untuk diri sendiri? Tunggu, awak curi semua tu untuk saya? Baiklah. Saya terharu, tapi awak tak boleh ambil barang macam tu je. Awak dah langgar banyak undang-undang dan melanggar kod kesihatan pula tu. Pergi pulangkan semuanya. Maafkan saya sebab tak layan awak. Tapi awak lakukan jenayah, jadi awak kena perbetulkannya balik.